Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berakhir. Saya berbagi. Saya ini ruwet di bulan ini. Ini banyak sekali modus-modus pengemprutan-pengemprutan dipoles dan juga dipoles sedemikian rupa. Sedemikian rupa dipoles dan menghalalkan segala cara. Gak baik ini. Banyak sekali orang-orang yang frustasi. Orang-orang yang memilih jalan-jalan pintas seperti itu. Jadi mereka tergiur dengan bujukan-bujukan rayu. Setan-setan yang terkutuk. Akhirnya mereka terjerumus kepada jurang-jurang hitam. Aduh. Sama aja seperti orang-orang yang ketipu tentang penggandaan-penggandaan uang. Rasional. Logikanya di mana? Anda ditipu penggandaan uang, Anda ditipu kekayaan, pesugihan. Logikanya dari mana? Kita pengen kaya, ya kerja. Terus banyak lagi orang yang mengatasnamakan saya. Di situ di medsos namanya Ujang Bustomi itu menggandain uang-uang gaib. Terus banyak yang rasper lagi ketipu. Aduh, Ujang Maning Bay. Aduh, seruat. Aduh, ini sama lagi nih perengutangan, pengemprutan. Saya sebagai Densus 101 anti pengemprutan sedih melihatnya. Aduh, seruan. Waduh, ini malah rebutan. Saya kenapa guru sama si nantinya malah ngerebutin saya. Emangnya saya piala bergilir. Ini saya harus tak luruskan nih kita. Tak bubarin sama saya. Apa ini kayak gini-gini? Sholat aja yang benar. Sholat yang diperbaiki. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Nggak ada ngemprut-ngemprut itu bikin kaya. Yang ada adalah kenikmatan sesaat. Anda akan diminta pertanggungjawaban kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar. Understand? Hoi, oh ayo. Aduh. Sana maling beruwet. Allahumma salli wa sallim mabarik alaihi wa alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي وفعنا ببركته واهدينا الحسنى bihurmatihim rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selamat sholat berbanyak, selamat berbanyak istighfar berbaik, baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat, semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Urap, urap ketel. Saya sih meyakini dan saya menduga ini adalah orang semuanya gak punya apa-apa. Nol zong. Tidak ada yang mempunyai ilmu-ilmu kebatinan, tidak ada. Zong semuanya. Dia hanya modal bacot saja. Modal cocot, modal ngomong begini-begini untuk nipuin orang. Akhirnya untuk mengkelabuin orang. Seolah-olah kita sakti, seolah-olah kita bisa. Untuk menggandakan uang, seolah-olah kita bisa. Narik setan, Pak. Zong. Ini semuanya zong. Saya gini, saya kerjain semuanya. Awas. Cincang sama saya. No, nggak ada kekuatan apa-apa, nggak ada apa-apa. Dia tuh pengennya gini-gini. Nama-nama.
Kenapa? Kenapa? Eh? Lah, kenapa? Saya kan ditungguin sama gurunya. Eh? Duduk di mana? Kenapa? Kenapa? Gimana? Gimana anda apa? Pikir apa? Tadi saya habis dari toilet. Saya kesini, saya mau ketemu guru. Dipikirin apa? Ya tahu. Yang tadi saya bilang. Bilang apa? Pilih saya atau pilih aduh. Toh kemana aja ini nggak bisa ngobatin gini-gini tuh, mendar tuh. Itu kan mendar. Terus? Saya belum tertarik. Kalau sekarang saya tertarik sama kamu. Terus gimana? Kalau gini-gini bisa gitu? Apa? Aduh. Saya akan puasin kamu. Puasin apa? Apa yang kamu mau saya kasih? Aduh. Gimana? Kasih apa maksudnya? Nah bukannya bahkan banyak pasiennya laki-laki sering dipumpulin gitu. Saya sudah bosan, saya pengen sama kamu. Aduh, sudah bosan gimana? Apakah semudah itu mengatakan bosan pada laki-laki? Karena saya tidak cinta sama mereka, saya tidak suka sama mereka. Aduh, tidak cinta sama, tapi kan mehapin orang, dimperut-perutin apa? Aduh, gimana apa? Sekarang kamu sama saya dulu. Kenapa? Ya kan saya tadi ngomong sudah janji sama guru dulu. Tidak usah. Kan kalau sudah sama guru, udah semua di sini semua semprotin enggak apa-apa. Enggak, sama saya dulu aja. Nanti gurunya tahu gimana? Enggak akan tahu. Hmm? Asal kamu jangan bilang guru saya lagi tidur. Ya terus nanti gurunya tahu kan sudah nungguin saya. Dia lagi siap-siap, sudah buka baju kamu mungkin. Alasan apa gitu? Apalah. Mungkin gitu. Sudah buku kutang atau? Enggak, dia buka cangcut. Tadi saya udah lihat dia lagi tidur. Saya tahu guru saya kalau tidur itu lama. Nah, terus nanti saya gimana? Saya mau gitu-gituan. Udah, sekarang kamu ikut saya. Ada kamar sebelah kamu. Main dulu sama saya. Aduh, main apa? Eh, serius nih? Ya. Aduh, emang sudah gatel lagi main? Ya. Ya tinggal digarukin aja, kan? Digarukin sama saya. Aduh, ada lagi aja. Hah? Ini banyak tuh, banyak. Itu kenapa nggak sembuh-sembuh itu? Aduh, ngapain? Kita main di sini aja. Main apa? Kan ini ada kamera, nggak malu. Enggak. Itu enggak mau. Emang saya kakek Sugiono. Aduh, ada maning baik. Tapi kameranya suruh keluar dulu. Suruh keluar gimana? Itu masih gini-gini ada kamera. Nanti kakek Sugiono atau gimana? Enggak enak. Ini enggak ada kasur, enggak ada apa. Masa kayak gini? Ya, nurut aja sama saya. Nurut gimana? Dibikin enak aja. Dibikin enak yang benar aja. Ih, barat semua ciri-ciri. Kursi lagi dulu. Yang diperisik gimana? Ya nanti kan, aduh, ya nyari yang. Emang kamu enggak mau sama saya? Enggak mau gimana maksudnya? Gak mau bersetubuh sama saya. Aduh, sana mana? Saya gak pernah ditolak sama laki-laki. Saya hanya lagi lemes. Kalau saya gak mau gimana? Saya pulang aja lah. Saya santet kamu. Aduh, disantet. Aduh, jangan. Saya gak punya apa-apa, masa saya disantet. Ya makanya, kamu turutin apa kata saya. Ya jangan ngancam-ngancam santet saya dong. Ya terserah saya. Kamu udah bohong. Tadi kamu di luar sana, kamu bilang kamu mau sama saya. Kamu mau tidurin saya. Ya tapi kenapa harus di sini? Kenapa? Di mana lagi? Gak ada tempat lagi. Kenapa tadi gak di kuburan aja? Gila kamu, masa di kuburan? Ya di kuburan ya, aja. Di sini. Udahlah, ya tapi jangan ngancam sadet gitu, saya kan takut. Kalau kamu mau sama saya nggak akan ngancam. Oh tapi gitu. Kalau kamu nggak mau sama saya sadet kamu, kamu nggak akan bisa pulang. Oh gitu, ya udah jangan, berarti mau gitu-gitu di sini. Ya. Nggak apa-apa. Masih sambil berdiri, apa enaknya? Nggak apa-apa, ada berdiri kita tiduran juga. Aduh, ya udah merem aja, merem. Kenapa harus merem? Ya kan kalau merem kan saya bukain kutangnya enak kan tuh. Bisa sambil makan. Ya gini nih, gini. Gini kutang-kutangnya enak nih. Gini. Ya, gini. Saya, tuh. Sudah aktif. Sudah aktif. Aduh. Biar enak. Biar enak tuh. Udah merem, song merem. Merem. Gak apa-apa, nurutin. Katanya tadi mau. Merem. Nurut. Ya, nurut aja. Merem. Merem. Tidur. Aduh. Ruwet mana itu lagi cuma ruwet mana ini. Terusnya. Sekarang gini sama guru. Masuk lagi. Assalamualaikum. Tidur? Enggak. Oh, maaf kalau kelamaan nunggu sampai ketiduran. Aduh, saya sudah tadi ke sana saya ke
kamar mandi dulu, saya minum obat kuat dulu, biar saya kuat gini-gini. Gimana? Saya masuk ke dalam atau gimana? Iya dong, masuk. Silakan. Sudah siap ini bundanya? Siap. Mau gaya apa? Gaya apa aja? Mau gaya apa? Semua gaya saya suka. Raka, tadi katanya lemes. Ini serius sama saya masih kuat. Kuat dong. 20 masih. Kali loh, 20 ronde. Iya, oke okay, siap. Oke, okay, siap kuat. Apa? Sok bangun dulu, bangun. Nah, gini aja. Saya tadi sudah berpikir dengan hati yang jernih, dengan otak yang jernih. Saya nggak jadi gabung, saya nggak mau. Kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa. Emang masalah? Saya sikit-sikit saya silaturahmi aja. Saya jadi nggak gabung. Capek sayanya. Gak bisa. Lemes. Gak bisa. Gak lemes. Gak ini. Bisa. Iya, belum dicoba. Coba dulu. Belum dicoba. Barang saya lemes, nggak bisa kayak gitu. Coba dulu. Dicoba apa? Dicoba nanti dulu sama saya. Kan belum dicoba. Enggak lah. Enggak. Ritual apa kayak gini? Ritual stres. Aneh ini stres. Stres. Oh, sudah menghina saya kamu. Edan. Sudah menghina saya kamu ya. Sowak. Kan ilmu dari mana emang kayak gitu? Kamu ya. Anda nggak benar. Anda sudah tua. Berapa umurnya? Umur saya 50. Aduh, nyambel aja nyambel di rumah. Anda nikah, cari suami yang benar. Terus urus rumah tidak tangga bisa. Yang benar. Terus masak saya, di dapur. Masak di dapur, bubarin tempat kayak gini. Gak ada ritual-ritual kayak saya, gini. Itu hak saya. Gak ada ritual-ritual ngemprut. Anda waras, kan makanya saya katakan Anda waras. Berarti kalau warasan agak kayak gini. Paham tidak? Kedengaran tidak? Anda punya ilmu apa kayak gini? Ilmu setan? Semua ilmu saya punya. Saya ilmu bisa. Apa? Emang Andanya sudah hebat? Iya dong, hebat. Emang Andanya sudah kuat? Kuat saya. Kuat dari mana? Sakti saya. Sakti dari mana? Tadi ngomong yang lemes, diemprut orang aja sudah lemes, sakti dari mana? Ya belum dicoba aja. Gak ada orang di dunia ini yang hebat. Gak ada orang yang hebat. Gak ada orang yang kuat. Kamu sudah menghina saya. Hebat kuat hanya milik Allah. Semua laki-laki di sini yang ada yang nolak saya. Saya tolak. Nyatakan Anda saya tolak dan Anda belum beruntung. Paham? Anda berarti wanita yang gak benar. Paham tidak? Benar-benar keterlaluan kamu. Keterlaluan apa? Keterlaluan apa? Apa? Anda punya ilmu? Sok silakan. Bikin saya tergila-gila sama Anda. Biar saya bisa tidur di sini. Saya bisa kiku-kiku. Iya, tisu. Oke. Ciku. Susu putih. Remet-remet jantungnya. Aduh. Remet-remet hatinya. Aduh. Udah Anda mau ngeremet-ngeremet apa? Mau ajiku-ajiku susu putih. Aduh. Aduh. Udah ibu nyambel aja. Tuh kasihan itu orang-orang sesat semua di depan. Net insun dari tadi apa? Ajikku susu putih. Aduh. Remet-remet jantungnya, remet-remet hati. Remet-remet. Aduh. Ayo keluarin semua ilmunya. Anda malah kesukuran setan lagi. Nih saya nyatakan Anda itu nggak punya apa-apa. Anda itu punya kekuatan apa-apa. Anda yang didulu-didulu dahulu kan hanya ngemprut. Ilmu tuh makanya ada kesurupan tuh. Yang masuk setan tuh semuanya. Nggak ada ilmu-ilmu dicampur adukan dengan ngemprut-ngemprut ritual ngemprut kayak gitu. Nyat insun. Sadar. Mak. Sadar, Mak. Jangan kau kotori dunia spiritual. Remet-remet aku. Aduh. Dukun menangis melihatnya, Mak. Nih, saya katakan nih. Anda sadar nggak? Saya ngamuk nih emosi. Saya miris dengarnya Anda kayak ngemprut-ngemprut. Aduh, malah gerem-gerem. Tempeleng sama saya. Ada aja pengikutnya orang-orang kayak gini. Nih, Nisur. Aduh.
Mana? Saya enggak bikin gila malah saya. Malah saya muak melihat. Saya muak melihatnya. Tidur. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim wa hadina husna bi hurmati rabbi fana barakati wa hadina husna bi hurmati fana Tidur. Singletak nih, tinggal saya uparin sama itu tempat. Aduh, sampai ngos-ngosan, dia uskan nih. Canis, nggak jelas ini. Kebanyakan ngemprut jadi gini. Aduh, mati lu, matiin.